Selamat datang di Cari Sport. Berikutlah jadwal siaran langsung FVC Challenge Cup for Women 2023 babak penyisian hari Jumat 23 Juni 2023. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Berikutlah hasil dan jadwal FVC Challenge Cup for Women 2023 babak penyisian hari Jumat 23 Juni 2023. Di partai pertama, Timnas Iran menang 3-0 dari Timnas Uzbekistan. Set pertama, Iran menang 25-18. Set kedua, 25-17. Set ketiga, 25-18. Jadwal pertandingan selanjutnya nanti pukul 2 siang. Ada China Taipei akan menghadapi Timnas Vietnam, live di Moji TV dan video.com. Di partai ketiga pukul 4:30 sore, ada Timnas Filipina akan menghadapi Timnas Australia, live di Moji TV dan video.com. Di partai terakhir, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas India pada pukul 7 malam, live di Moji TV dan video.com. Berikutlah klasemen sementara FVC Challenge Cup for Women 2023. Timnas Indonesia memimpin klasemen dan torehan 6 poin. Di peringkat kedua, Timnas India 4 poin. Di peringkat ketiga, Timnas Filipina 2 poin dan juru kunci Australia 0 poin. Klasemen sementara dari Pool F, Timnas Vietnam memimpin klasemen dan torehan 6 poin. Di peringkat kedua, Timnas China Taipei dengan torehan 6 poin. Di peringkat ketiga, Timnas Iran 3 poin dan Timnas Uzbekistan 0 poin. Klasemen sementara untuk perebutan juara 9-11, Timnas Hong Kong memimpin klasemen dan torehan 2 poin. Di peringkat kedua, Timnas Mongolia 1 poin dan Timnas Macau 0 poin. Berikutlah daftar top skor FVC Challenge Cup for Women 2023. Di peringkat pertama, ada Toh Wingman dari Hong Kong dengan 54 poin. Di peringkat kedua, ada Pontilas dari Filipina 47 poin. Di peringkat ketiga, Anusri dari India 45 poin. Di peringkat keempat, Megawati dari Indonesia 43 poin. Di peringkat kelima, Konggorsul dari Mongolia 43 poin dan Nirmal dari India 38 poin. Itu adalah jadwal siaran langsung FVC Challenge Cup for Women 2023 hari ini Jumat 23 Juni 2023. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih.